memegang tangan Umar, anak saya. Demi Allah, memegang tangan Salma, anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Jangan khawatir, ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salma. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa sholat buat beliau, sholat hadiah saban maghrib. Saban maghrib sholat hadiah buat mereka, agar mereka ini kontak terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut, kata Rasulullah. Umar dan Salma bersama saya, kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu, ibu juga jangan takut. Reza bersama saya, kata Rasulullah. Sofyan bersama saya, kata Rasulullah. Lutfi bersama saya, kata Rasulullah. Faiz bersama saya, kata Rasulullah. Andi bersama saya, kata Rasulullah. Dan Kadhafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana, ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah SAW. Kalau kita sedih, bukan sedihin mereka ya bu, ya pak, saudara semua, bukan sedihin mereka, karena kita ngiri juga sama mereka. Mereka sudah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khatimah, bukan cuma husnul khatimah, syahid semuanya. Amin. Amin. Bapak saya berpesan, habis ini terus apa yang punya kebiasaan dia ikutin, biar dia dapat pahalanya terus, karena mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Kalau sedekah dikit-dikit sebut namanya, kalau sempat sembahyang habis maghrib sembahyang hadiah juga sembahyang buat dia, supaya amal nyambung terus. Dan ibu insyaallah, bapak insyaallah. Itu ada tokoh dari kelompok tertentu, sumpah-sumpah, demi Allah, Rasul datang pada saya, demi Allah, mengatakan bahwa ini bersama Rasul. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu, demi Allah. Jadi dengan sumpah yang palsu. Kalau dengan mengikuti yang mulai tadi malam, itu ada tokoh dari kelompok tertentu, sumpah-sumpah, demi Allah, Rasul datang pada saya, demi Allah, mengatakan bahwa ini bersama Rasul. Rasul dawuh, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu, demi Allah. Demi Allah, Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Tempo hari menyebarkan isu, katanya Habib Umar ngipi, ya kan? Nabi pesan suruh mentaati pimpinan mereka. Apa yang jadi dawuhnya pimpinan mereka itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Belakangan Habib Umar Yaman mengklarifikasi, kak, saya enggak pernah ngipi ngono iku. Marung ngono disebar ngipinya Yataifur Sumenep, seperti ngipinya Habib Umar. Belakangan Yataifur mengklarifikasi, kak, aku enggak tahu ngipi ngono iku. Stukan kur sing mulai winginane gambar koyok wong mati tersenyum diceritakno, itu teman mereka yang tertembak husnul khotimah tersenyum. Mari ngono sing digambar iku mengklarifikasi, aku sik urip. Gampang gawe crita goroh-goroh. Halo, lek wong goro sampean percaya, sampean sok mlebu neraka rasakno dhewe. Ora leh percaya nang ngene wong sing gampang.